Oke, selamat datang kembali di channel gua. It's me Vino, dan kali ini gua bakal ngelanjutin game YouTubers Live. Dan misi gua kali ini itu adalah ngebalap salah satu YouTuber Indonesia yang bisa dibilang udah gede ya subscribernya, dan gua bakal coba nyalip subscribernya Eriko The Shop King Lim. Dan terakhir gue liat di sini itu subscribernya 1.664.161 subscriber. Kalau dibandingin sama subscriber gue, jadinya itu masih kurang sekitar 300-360an lagi lah. Ya setidaknya gue hari ini harus dapat 400.000 subscriber ya. Gue bakal ngelanjutin ini, dan sembari gue bakal ngejelasin cara bermain di game ini ya. Pertama gue bakal suruh lo buat bikin game sebanyak-banyaknya, bikin video ya. Kita pilih station 2. Satu lagi mana nih pegawai gue nih? Kok dia mengumpat? Apa pulang kali ya? Oh pulang dia. Buat pula dia video. Ini aja. Naikin game-game lama ya enggak. Kita pilih ini dan siap, dan gua bakal istirahat dulu, habis itu makan. Dan misi gua ini apa ya, waktu dilihat di link gua itu adalah mana tadi? Oh ini. Monthly goal gua itu 1 kali party 10.000 subscriber bulan ini, sama 200.000 view. Jadi kalau misalnya gue lihat di sini di gua itu, ini maksudnya apa sih ini dari tadi? Ini udah lewat ya kan? Ini udah cukup. Ini nih bingung gua. Dan gue bakal beli game lagi. Nah, dari sini ntar gue bakal ngasih tahu ya. Cara pembuatan video di game ini loh. Kita tunggu. Dan apa konsol yang baru sekarang? Oh ini beli. Gak ada yang gak tercoba beli. Lihat duit masih banyak coy, abisin. PC gua layar retro gini gitu. Sedih anjing 2700. bangsat makin gila-gila aja nih. Wah baru 3 sih yang baru. Beli gak ya? Aduh anjing, kalau gua beli, gua baru beli masalahnya. Antar aja lah. Ini kayaknya hari ini gue nggak bakalan dapat sampai segitu, tapi doain aja lah ya, nggak 400.000 subscriber, coy. Gue harus dapatan di sini. Gue ada skill baru yang namanya unboxing gitu ya. Gue punya skill unboxing. Continue. Kok ada lagi? Apa tuh? Oh, konsol gue. Iya, yeah. Konsol gue kan tadi beli konsol baru. Nah, dari sini nih ya. Ini gue jelasin nih. Ini kan ada kartu-kartu kayak gini nih, ya kan? Kartu-kartu ini yang bakal dipakai jadi bahan editing video kita gitu. Jadi misalnya loading screen with advice. Jadi misalnya gini nih, kita kan pilih kartu-kartunya nih, kan? Kartu-kartu ini untuk setiap situasi yang ini. Jadi kalau misalnya kita pilih nanti kayak gini. Ini misalnya diminta ini nih, kita kasih kartu yang ekspresinya sama yang diminta gitu. Nah, dari sini bakal gue lanjutin terus, dan ini sampai 12 frame, tapi kita cuma dikasih jatah sampai 7 frame gitu. Aduh kacau, dan kacaunya lagi PC gue udah mulai bezet gitu. Ya ampun, time before starting a game, ambil yang gede-gede ya, enggak. Soalnya ini kayak ide ini nih, ide meter. Ide meternya masih panjang. Ayo kita lanjutkan lagi. Ini udah sampai 10 kartu. Udah yang masuk kartu ke-11, lost all your money. Kalau misalnya nggak sesuai poin yang ada di dalam kartu itu hilang 1 poin gitu. Nah, habis ini bakal kita edit. Di sini ngeditnya. Tapi sebelumnya repair dulu. Ini apa sih dari tadi? Epic Metal gameplay kan? Ini kayaknya harus di 500
756 1M sih. Epic Metal. Aduh, gua kalau belum kelar enggak bisa kan. Ya hilang kontrak gua dong. Ya. Hilang dong kontrak gua anjir. Hilang dong kontrak gua. Ya. Wah, hilang parah nih. Ini kalau hilang mah parah sumpah asli. Sedih gua. Aduh, habis. Oh, dapat. Oh, untung eh. Gua kira enggak dapat tadi. Ada gua habis makan ya. Makan habis tidur. Tapi become number one YouTuber. Oh, nambah 10%. Nambah 10%. 1.445. Ah. 300 lagi lah biar gua aman. 300.000 subscriber lagi biar melewati deh. Apa gua beli aja kali? Beli makan. Burger. Apa lagi? Kan burger 1,12. Dan ini 5,5. Oh, dan apalagi ya? Oh, enggak, ini belanja. Belanja untuk perangkat PC baru. Aduh, anjing. Oh, lu udah siap. Ntar lu. Eh. Oh, lagi dipakai, coy. Ntar. Gua mau lihat lu. Gua heran, takut gua kadang lewat-lewat anjing. Coba gua sebentar ya. Nih, kebiasaan adek gua. Kalau misalnya habis tidur, jamin taruh sembarangan aja. Lanjut. Dan kali ini dia di live. Ya iyalah. Dan nih. Gua beli ini ke PC baru. PC baru. Oke, beli semua gitu. Nggak boleh ada yang lewat-lewat, beli semua. Tuh, beli semuanya gitu. Duit banyak, jangan didiemin gitu. Investasiin, biar apa? Biar duit lu itu mutar terus. Duit lu mutar dalam aset mati. Anjir. Duit mutar dalam aset mati. Tapi enggak mati juga sih. Aset itu sih masih hidup, cuma dalam bentuk benda mati gitu. Kayak PC ini sebenarnya aset ini. Ini investasi terbesar dalam sejarah umat manusia di dunia perteknologian gitu. Enggak ada lagi suram. I'm contacting you on behalf of Nikon. Gajinya enggak banyak. Gue kadang apa ya, gue kalau nonton suka berita tuh beritanya aneh-aneh aja gitu. Pembebasan orang aja harus jadi polemik gitu, jadi pro kontra gitu, ada apa sebenarnya gitu. Bingung gue, kayaknya tuh ngebebasin orang-orang itu di Indonesia ini kayak sesuatu yang sangat bersalah gitu, tau gak? Ngebebasin orang-orang tuh kayak penyakit, suram. Kapan Indonesia mau maju coba? First impression, ini apa sih nih?
Def Jam. Fix it. Wow, nambah subscriber 15 dan 5% dari jumlah viewer gua nih. Mantap. Lihat nak kita. Seandainya subscriber gua tuh sekencang gini naiknya anjing, masalahnya kagak bangsat. Cing, kapan gua bisa sekencang gitu subscribernya? Masa gua kalah sama subscriber yang ada di game gua sendiri, bangsat. Gua yang naikin tuh anjing. Gua kadang suka ngerasa sedih sama gua sendiri gitu, yang masa gua kalah sih sama YouTuber di game gua sendiri gitu. Duh, sedih rasanya. Nih dibenerin nih. Gua harus punya satu karyawan lagi. Layarnya 3 layar. Siapa yang bisa gua jadi karyawannya? Oh, ini. Ini naik gua anjing 169.000 bangsat. Tuh makanya tuh baru mantep. Tuh lihat anjing, lihat. Woi, mana nih Eric Olim gua balap. Eric Olim gua balap anjing. goblok. Seneng gitu sama aduh. Anjing gua antara seneng sama sedih, sama ironi, sama kesian gitu. Gua aja subscriber gua itu bisa dibilang tuh ya, lu hitung pakai jari-jari yang ada di badan lu itu aja masih kehitung masalahnya gitu. Sementara teman-teman gua yang lain itu yang nanya gimana cara bikin YouTube itu, dia udah gede, sementara gue masih segini gini aja gitu. Tapi nggak apa-apa, pahalanya masih, bukan pahala sejatinya, tapi ya setidaknya begitulah. Setidaknya kan begitu. Gue mau lihat status gue sebagai YouTuber, gue udah peringkat keberapa ini. Masalahnya gue lebih banyak ngandelin anak buah daripada gue sendiri gitu. Ini gue juga bingung, ini kartu dapat kartu baru, kartunya kartu mana ini, gue nggak tahu. Ini ada satu lagi nih, kira-kira dapat keluar satu lagi nggak? Udah full belum sih? Udah nggak ada lagi kan? Hashtag interview, Nazi, udah skillnya udah penuh. Tuh lihat coy, nih, aduh. Lihat tuh, aduh. Kapan ya, pengen aja dinding gua tuh keisi gitu ya, yang silver aja lah. Syukur-syukur kalau sampai gold, sampai dapat dia diamond play button. Dan sekarang gua ngapain nih, sampai bengong gua anjing. Udah 1.700.000 jurah aja anjing. Wah, iya nih, ini benar-benar ya beli. Pokoknya nggak GBS bestseller, beli. Nah ini beli. Gua unboxing aja belinya. 2 nih, 1.29. Bikin unboxing lagi gitu loh. Nanti yang satu lagi gua unboxing lagi. Jadi kayaknya gua nggak bakal unboxing 2 video game gitu. Jadi bis gua unboxing sisanya. Fuh.
Nih gue yakin dapat 5 bintang. 5 bintang, 5 jempol. Kontrak $660 dan XP gue nambah 1M. Review ya. Oh, kalau reviewnya agak aneh aja gitu. Ini kan game gua. Enggak, entar. Aduh, mak anjing. Kontraknya lama. Kontraknya 250 jam, jadi 10 hari. Gua unboxing aja yang service dulu, service. The service. Ya ampun. Dispeed. Ayo speed. Gerak. Gece. No, sering banget kalau nggak ngechat gitu sekarang. Gua masih. Oh anjing, kesel banget gua anjing. You realize you are a bad audio set, man. Fix it. Nambah. Cuma iye. Hilang langsung. Tenaganya habis 60% dah. Anjing. Ma. Aduh. Kayaknya kayaknya segini aja dulu video dari gua karena udah maghrib dan gua harus sholat. Dan sekali lagi untuk gua ingatin ke kalian semua, dan gua please banget like video gua, share ke teman-teman kalian, subscribe channel gua, tinggalin komen. Oke, 4 itu aja yang gua minta ke kalian, dan terima kasih. Gua Vino.